Hi guys, welcome back in my channel. Hari ini ceritanya aku mau sharing ya, mau membahas seperti apa sih kamar yang ditempatin TKW atau PMI di Hong Kong. Nah, setiap orang beda-beda ya. Ada yang punya kamar sendiri, ada yang berbagi dengan mbahnya, ada yang berbagi dengan anaknya, ada pula yang tidur di depan TV. Mau tahu seperti apa kamarku di Hong Kong? Yuk kita lihat. Kita lihat ya. Jangan kaget ya, di kamarku itu super lengkap. Semuanya ada. Let's go. Tada. Tuh. Ini semua tas-tasku aku taruh sini. My bag. Tas. Tas. Semua. Ta-da! Dan itu tadi apa
kamar mandiku dijadikan tempat kayak koper, terus ada juga sepatu-sepatuku, ada juga tisu dan lainnya. Dan aku tidur, apa itu mandinya, kamar mandinya sama dengan mereka ya, dengan anakku yang di ruang tamu, karena tempatku dijadikan gudang. Seperti itulah tempat tidur kita di sini ya. Tak seenak orang yang lihat, oh mungkin di sana begini, begini, begini. Ah tidak, itu tidak benar. Kita kerja di sini, yang penting nyaman, bisa tidur, bisa istirahat, rehat malam, tidak terganggu. Udah alhamdulillah. Nah, seperti itu tadi kamar yang aku tempatin. Apa itu sebenarnya rumahnya bosku ini cukup besar ya. Ada kamar 4, ada kamarnya 4, dan kamar mandi itu ada 3. Nah, yang satu kamar buat aku, barang banyak, jadi tempat nggak muat. Jadi kamarku jadi tempatnya. Tempat seperti barang-barang stok makanan, seperti sup, beras, tisu, semuanya ada kan. Sebenarnya apa itu sama ya seperti gudang kamarku itu. Kamarku itu kan yang di ranjang bagian atas, bawahnya itu kan buat gudang. Ya ada tas-tasku, ada tempat bajuku, ada sepatu, semuanya ada di situ. Dan juga stok makanan, kayak ada mie ya, ada beras, berbagai macam jenis sup, tisu, tuh dilihat semuanya kan ada di situ. Seperti daging-daging kaleng, semuanya ada. Apa itu, jadi yang buat tidur aku itu ya pas buat satu orang aja. Tapi alhamdulillah, apa itu, aku dapat kamar sendiri. Banyak mbak-mbaknya di luar sana, itu temenku sendiri ada. Tidur itu nggak dapat kamar, mereka tidur di sofa, ada di depan TV itu. Dan itu udah aku tempatin selama 6 tahun ya. Jadi ya seperti itu sharingku, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.